Halo pemirsa, hari ini kembali bersama saya Ide Bagus Gede Kepulauan di kelas 5A SD Negeri 1 Karangasem. Adapun kegiatan belajar kita hari ini adalah mempelajari tema 6, yaitu kita akan melakukan praktikum tentang perpindahan panas secara 3 cara, yang pertama konduksi, kedua konveksi, dan ketiga radiasi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah flipped classroom berbantuan program e-learning and Edmodo. Jadi anak-anak mempelajari materi yang sudah saya sediakan di Edmodo, kemudian mengembangkan materi di Google ataupun di YouTube, kemudian memilih salah satu praktikum IPA yang akan dipraktekkan. Itu merupakan tantangan bagi siswa untuk menemukan praktek apa yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Kemudian setelah mereka praktek, giliran saya sebagai guru yang akan membuat praktikum yang berbeda dengan apa yang mereka praktekkan. Jadi tujuannya itu agar siswa itu yang pertama menemukan dulu praktek apa yang akan mereka buat, kemudian memahami apa ilmu dari praktek tersebut, kemudian bisa mengembangkan pemahamannya melalui praktek yang saya sebagai guru lakukan di depan kelas. Oke, sekian kira-kira pembukaan dari saya. Oke, berikan tepuk tangan kelompok 1. Adapun praktek perpindahan panas yang akan kita lakukan hari ini ada 3. Yang pertama itu tentang konduksi, yang kedua tentang konveksi, yang ketiga tentang radiasi. Untuk konduksi saya sudah mempersiapkan alat dan bahan. Di sini ada kompornya, ada penyangga kompor, kemudian ada gelas berisi air. Kemudian benda-benda yang kita akan uji kemampuan menghantarkan panasnya. Kemudian untuk konveksi, saya menggunakan gelas berisi air, kemudian dibantu dengan serbuk kayu. Yang terakhir untuk radiasi, saya akan menggunakan plastisin, kemudian dengan bantuan termometer. Jadi termometer ini akan digunakan untuk mengukur suhu dari api dengan jarak tertentu. Jadi ketika jaraknya dekat, anak-anak akan mengamati berapa panasnya. Ketika kita jauhkan, anak-anak akan melihat apakah terjadi perubahan suhunya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, dari sanalah anak-anak akan membentuk pemahaman mereka sendiri. Oke, kita mulai saja. Thank you.
benda-benda ini ke dalam gelas. Yang pertama kita gunakan pensil kayu untuk mewakili benda yang terbuat dari kayu. Dan yang kedua pulpen plastik untuk mewakili benda yang terbuat dari plastik. Yang ketiga kita menggunakan sendok logam untuk mewakili semua benda yang terbuat dari logam. Dan yang keempat kita menggunakan batang kaca untuk mewakili benda-benda yang terbuat dari kaca. Kita akan biarkan dalam beberapa saat. Lalu kalian yang akan mencoba sendiri, kalian akan pegang ujung bendanya. Yang manapun ujung benda yang kalian pegang terasa panas, berarti benda tersebut berhasil mengantarkan panas yang awalnya ada di air ke seluruh bagian benda tersebut. Berarti benda tersebut digolongkan dalam benda kontor. Jika ada benda yang ketika kalian pegang ujungnya tidak terasa panas, ya, berarti benda tersebut gagal atau tidak bisa untuk mengalirkan panas yang ada dari air menuju ke seluruh bagiannya. Berarti benda itu termasuk benda kontor. Kita hari ini, jadi kesimpulan yang kita dapat dari percobaan konveksi ya, dengan air yang diisi serbuk kayu ternyata bergerak dari atas menuju ke bawah. Itu membuktikan bahwa panas berpindah dari suhu yang rendah menuju suhu yang tinggi. Kemudian kedua, percobaan benda konduktor dan isolator, ternyata benda-benda yang terasa panas ketika dipegang ujungnya yaitu kaca dan sendok yang terbuat dari logam. Itu berarti kaca dan logam termasuk benda konduktor. Kemudian plastik dan kayu tidak terasa panas, itu berarti plastik dan kayu merupakan benda isolator atau sulit melontarkan panas. Kemudian percobaan ketiga tadi, radiasi, kita menggunakan termometer. Suhu awal termometer ini adalah 35 derajat Celcius. Ketika diletakkan pada jarak 2 cm, ternyata suhunya 75 derajat Celcius. Kemudian ketika diletakkan dengan jarak 5 cm, suhunya menurun menjadi 50 derajat Celcius. Hal itu membuktikan bahwa semakin jauh suatu benda dari sumber panas, maka panas, energi panas yang terasa semakin kecil. Semakin dekat benda dengan sumber panas, maka energi panasnya atau suhunya terasa semakin tinggi. Sekian hasil praktek kita hari ini. Semoga bermanfaat.